Ribuan mahasiswa baru tahun akademik 2019 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengikuti apel pagi pembukaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan di lapangan utama, Selasa 13 Agustus 2019. Kegiatan PBAK ini dijadwalkan akan berlangsung hingga Jumat mendatang. Rektor beserta wakil dan seluruh dekan fakultas serta dema universitas tampak hadir mengikuti pembukaan PBAK. Dalam sambutannya, Profesor Abdul Haris mengajak seluruh mahasiswa turut berperan aktif membangun bangsa ini dengan cara menjadi generasi yang ulul albab. Sesuai dengan tema PBAK 2019, yaitu memperkuat nasionalisme dan kemandirian bangsa. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Isra Kunaja membakar semangat peserta PBAK melalui rentetan prestasi yang diraih UIN Maliki Malang, mulai dari persoalan akreditasi perguruan tinggi, juara umum pionir, serta peran aktif UIN Malang di kancah nasional dan internasional. Usai apel, seluruh peserta juga diajak mengikuti kuliah tamu di gedung SC yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang Sutiaji dan Dirut Radar Malang Kurniawan Muhammad. Tim Liputan Gema melaporkan dari UIN Malang.